Ya, mohon penjelasan tentang perempuan dalam mengimami sholat berjamaah. Sama seperti laki-laki, posisi imam bagi wanita itu berada di tengah-tengah barisan yang pertama. Seorang imam wanita itu bukan berdiri sendirian, tetapi ia berdiri di saf yang pertama, lurus dengan saf yang pertama. Kanan dan kirinya itu makmumnya. Itu saja bedanya, yang lain semuanya sama. Ya, pelaksanaan yang lain semuanya sama, kecuali itu saja.